Apa sih bedanya antara teks, tangkapan pembaca, dan interpretasi kritikus? Teks adalah sesuatu yang dihasilkan oleh penulis. Teks ini biasanya hanya menyajikan hal-hal yang penting untuk cerita atau sesuai dengan logika cerita. Sementara pembaca, karena punya imajinasi sendiri, biasanya bisa menafsirkan lebih jauh. Makanya banyak yang kecewa kalau novelnya difilmkan karena berbeda. Sementara kritikus itu membaca, menafsirkan, dan mencari hal-hal yang tidak disampaikan secara eksplisit dalam teks. Hal-hal yang mendorong seorang karakter melakukan sesuatu, atau bentuk lingkungan seperti apa, dan kenapa hal tersebut terjadi, itu yang dijelaskan oleh kritikus.